Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Sinta. Nah, di sini aku sekarang mau kasih tahu kalian gimana style hijab segi empat aku ala aku kalau mau ke main-main, mau ke pasar, mau ke kerjaan bisa, mau ke mana ya? Ke kondangan juga bisa. Pokoknya ini aku pakai hijab segi empat yang biasa ya, hijab segi empat yang biasa yang kayak gini. Nah, di sini aku mau kasih tau kalian empat style hijab segi empat. Yuk kita mulai aja. Halo, nah ini untuk yang pertama ya, caranya kalian yang pertama nih lipetin yang satu ini, yang kanan ini lipetin ke sini. Sini ya, coba. Ini yang pertama kita lipetin ke sini sambil ngaca ya. Terus yang ini lilitin ke sini. Dia bisa pakai jarum pentul. Ini untuk yang pertama ya, guys. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Kita lepas dulu. Ini masih sama kayak gini, dililit yang satunya di sebelah sini. Terus yang sisi kirinya kita ke atasin. Kita ke atasin. Kita jarum pentul lagi ya. Ini untuk yang kedua. Terus untuk yang ketiga. Yang ketiga di sini aku mau pakai dalaman kerudung. Di sini kalau ini aku nggak pakai dalaman kerudung ya, karena aku nggak terlalu suka pakai dalaman kerudung sekarang. Untuk yang ketiga dan yang keempat pakai dalaman kerudung kayak gini, dalaman kerudung ninja. Nah, tunggu sebentar ya guys, aku mau pakai dulu. 2000 years later. Halo, sekarang kita mau style segi empat yang ketiga. Di sini aku udah pakai dalaman kerudung ninja. Nah, ikutin dan simak caraku ya, guys. Nah, untuk yang style yang ketiga ini agak sedikit beda. Ya, apa namanya? Yang satunya lebih, sisi kanannya lebih pendek dari sisi kirinya ya. Kita rapin dulu. Tunggu ya guys. Jujur aku tuh sebenarnya enggak ini banget kalau pakai dalaman kerudung kayak gini, cumannya aku tuh kemarin nyoba ya dan itu bagus hasilnya.
Sebentar. Aku mau kasih tau kalian. Kita jarum pentulun juga. Lihat ya, sisi kiri, sorry, sisi kanannya lebih pendek dari sisi kiri. Ini sama, kita lilitin yang lebih pendek ini, kita lilitin ke sebelah sini. Dan yangnya di sini. Kalau ini dia lebih mengarah menutup dada, guys. Kita maju dulu ya. Biarlah menutup dada. Nah, sebelah sini ya, kalian tinggal di jarum pentulun bisa, nggak usah bisa. Ini menutup dada ya. Dan untuk yang keempat atau yang terakhir masih sama kayak gini, dia tuh pakai dalamnya pakai dalaman kerudung ninja kayak gini. Terus sisi sisi kanannya lebih pendek daripada sisi kiri dan sama lagi ininya di kesampingin. Dan yang ini yang atasnya kita majuin sini. Sebentar. Ininya kita ke atasin. Caranya. Kita ke atasin terus di jarum pentulin juga ya. Terus abis itu kalian kalau nggak mau terlalu kayak gini, ini gini nih. Dan ini yang keempat dan yang terakhir. Di sini kenapa aku tuh nggak pakai kayak apa namanya kayak bros-bros gitu, sebenarnya aku ada kayak bros aksesoris-aksesoris anting jepitan gitu, tapi kan aku di sini mau kasih tau kalian untuk yang simple ya, paling cuman gunain dua jarum pentul kerudung dan dalaman kerudung, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa kayak tadi yang style 1 dan style 2 terus sama kerudung biasa kayak gini. Oh ya, jangan lupa untuk video aku di like, comment, and share. Jangan lupa satu lagi sama subscribe dan follow IG aku di sini. Follow IG aku ya guys, biar kalian tahu keseharian aku ngapain aja, gabut atau enggak, guna atau enggak, dan yang pastinya pokoknya nanti kalau ada yang mau minta fallback tinggal DM aja. Nanti aku fallback. Cukup sekian dulu dari video aku yang kali ini.
Aku mohon nanti kalian dukung terus video aku, support channel aku. Nanti aku bakal pasti pasti bakal kasih video-video yang bermanfaat buat kalian, guys. Aku pamit dulu ya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.